Tinggal bersahwa tu boleh apa? Menyebabkan dia puasanya seperti puasa Yahudi dan Nasrani. Yang tinggal sahwa tu puasanya samalah dengan puasa Yahudi dan Nasrani. Ha, jadi kalau tak nak, bersahwalah. Walaupun seteguk air. Kalau lalu tiga pinggan, tiga pinggan lah. Ha. Yusuf lalu apa? Tiga pinggan lalu? Ha, lalu okey lah. Tiga pinggan. Ha, ya? Ha, bersahwa tiap malam. Dia dikira niat walaupun dia tak ada niat. Ha, niat tu kan mesti kita hafal nak waitu saumaradin an adai fardhi ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ngenjut pun itu. Bukan mesti apa itu. Malam tu dia niat je, aku esok nak puasa Ramadan. Udah. Aku esok nak puasa Ramadan. Cukup itu. Ha, itu niat dia. Bukan macam kita takbiratul ihram tu. Niat tu nak ada qasad, ada tarat, ada ta'yin. Ini tak payah. Ha, ya. Niat aja. Malam tu sebelum tidur tu, aku esok nak puasa Ramadan. Ada. Dalam hati ya, bukan payah sebut pula. Bukan nak why itu. Itu kalau nak sebut tak apalah. Tapi kalau sebut pasti kena niat dalam hati juga. Ha, dah lepas dia lah, lillahi ta'ala, ingatlah mati, aku esok nak puasa Ramadan. Ha, mana yang sebenarnya, saja aku puasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan kerana Allah Ta'ala. Ya? Ha, itu niat. Itu rukun tu tau. Kalau tak niat, tak ada rukun. Tak ada rukun, tak ada puasa. Tak sah puasanya. Bagi mazhab Syafi'i wajib tiap-tiap malam. Bagi mazhab Hanafi, Maliki dan yang lain-lain tu tidak wajib tiap-tiap malam. Cukup sekali aja sebulan. Ha, jadi bagi kita Imam Syafi'i dua-dua buat. Tiap-tiap malam pun buat, sekali sebelum apa ni pada malam satu Ramadan pun buat juga. Ha, ya, niatnya nawaitu sauma syahri Ramadan kulli. Nawaitu sauma syahri Ramadan kulli. Sahaja aku puasa dari pada bulan Ramadan keseluruhannya. Ha, itu niat sebulan. Kenapa? Karena nanti kalau kita terlupa niat tiap-tiap malam tu, ada satu malam lupa niat, dikira dah niat dulu dah. Kita taklid kepada mazhab yang lain. Sah lah tu. Boleh puasa esok ni. Tapi syarat nak sebelum ada malam-malam Ramadan tu, malam satu Ramadan tu dia niat. Malam kebulan tu lah. Malam dengan kebulan tu lah kalau dia puasa esok ni. Tu niat malam tu ya. Malam satu Ramadan. Sahaja aku puasa pada keseluruhan bulan Ramadan dan seluruhnya. Sahaja aku puasa pada bulan Ramadan keseluruhannya. Artinya tidak malam puasa. Tidak malam puasa pula. Tidak malam niat. Itu dia ikut mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i kata tiap-tiap malam wajib niat. Jadi tidak akan selamat. Kita buat dua-dua. Yang untuk sebulan pun niat, untuk tidak malam pun buat. Baik. Yang ketiga, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Nanti muka surat sebelah ni adalah ya. Ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Jangan kita buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nanti batal puasa dikira macam tak puasa. Macam tak puasa. Kemudian itu rukun puasa ya. Fardu puasa, dia macam haji juga, ada rukun ada fardu. Ada rukun ada fardu. Fardu puasa itu 4 perkara. Yang pertama niat. Tadilah niat tadi ya. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku puasa esok hari kerana menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ini tahun kerana Allah Ta'ala. Tahun ini ke tak ini tahun? Tahun ini ke ini tahun?
yang sebenarnya ini tahun. Bahasa-bahasa lain semua gunakan ini tahun. Cuma orang Melayu saja tahun ini. Orang Melayu ni special sikit. Sebenarnya buku ini ke ini buku? Buku ini ke ini buku? Yang sebenarnya ini buku tahu. Bahasa lain. Tahu tak cakap orang putih? Orang putih kata buku ini apa? Book this ke this book? Siapa dulu? This dulu ke book dulu? This book, buku ini. Tapi Melayu saja buku ini. Lain semua. Lain semua ini buku. Cakap Arabnya apa? Hazal kitab. Ini buku. Ini kitab. Bukan kitab hazal, tak ada. Hazal kitab. Inilah dia kitab. Ini buku, ini kitab, ini orang, ini ini dulu. Bahasa lain. Cuma Melayunya je terbalik. Buku ini, tahun ini, orang ini. Itu orang Melayu. Itu dari segi bahasa aja lah. Bukan benda besar benar ni. Jadi, boleh saja aku puasa sehari untuk esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan. Ini tahun kerana Allah Ta'ala. Ini tahun. Itu niat. Yang kedua, menahan diri daripada makan dan minum jikalau sedikit sekalipun. Jadi bila kita puasa, jangan makan, jangan minum walaupun sikit pun. Sesuap aja, batal tak? Batal. Walaupun benda tu renik pun. Tengah semayang subuh, tiba-tiba terasa ada seropih kacang putih itu pada celah-celah gigi. Tahu ke seropih? So ini kecil ada mana? Celah gigi tu. Kita pun apa ni, keluar dengan lidah tu. Kocongkir-congkir dengan lidah. Sudahnya keluar dia. Keluar, ditelannya apa dah? Batal lah puasanya. Itu dengan sengaja tu, makan dan minum dengan sengaja. Walaupun sebuku pun alih pun sebesar debu. Kalau dimakannya batal lah puasanya. Jangan makan walau kecil pun sekali pun. Walau sikit pun. Ala sikit. Tak ada ala-ala. Sikit pun batal puasa. Begitu juga minum. Walaupun sikit. Tapi dengan sengaja. Kalau tak sengaja, itu rezeki. Dia puasa hari yang pertama. Balik dari kerja. Dia kerja lombong pula tu. Dahaga yang amat dahaga lah. Dia pun tak ingat yang dia tu puasa. Dia pun buka peti ais, tengok ada sebotol Coca-Cola. Dia dahaga jangan cakap lah. Dia pun ambil Coca-Cola tu, buka botolnya. Tengah berdiri aja minum. Dekat nak habis Coca-Cola botol tu. Baru teringat, weh aku puasa hari ni. Itu apa? Batal ke tak? Itu rezeki. Tuhan bagi rezeki. Tak ada batal. Tapi jangan udah sedar tu. Dia dah ada dalam mulut tu. Ada sikit dalam sekolah. Kau nak telah tu, aku puasa weh, apa buat? Yang ada dalam mulut tu kena buangkan, luahkan. Jangan hitam api sitik, ngap, minum. Macam? Batal puasa. Begitu juga makan. Dia lapar apa benar. Buka peti air, tengok ada apa? Ataupun selok sangat tu, ada nasi goreng lebih malam tadi. Dia pun lapar apa benar. Mungkin api yang ngap. Sudah dekat nak habis pinggan, baru sedar dia puasa hari itu. Macam? Tak batal puasanya. Kerana itu rezeki Tuhan bagi. Tapi yang dalam mulut tu bila dah sedar macam? Luahkan. Jangan telan sikit. Tak ambil lengah telan. Habis puasa. Walaupun sedikit. Yang ketiga, menahan diri daripada jima'. Tahu ke apa benda jima'? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan jangan dekat-dekat benar dengan demen. Takut telajar. Lantaklah saya sebut pun, peduli saya tak. Takut telajar.
Sebab itu orang dulu dia mai kahwin bulan Syaban ke? Ha, orang dulu dia mai kahwin bulan Syaban ke? Ha, bulan apa dia mai kahwin? Ha, Tuan Cik? Dia mai bulan apa kahwin? Bulan Syawal dah lepas zon bahaya tu dah lepas. Ha, ya. Bulan Syaban dekat benar dengan Ramadan. Ha, kerana bulan Ramadan tu bulan yang sangat bahaya. Takut telajak. Kalau telajak mak tuan. Ya. Apa dendanya? Ha, apa dendanya? Kena yang pertama bebaskan hamba. Kita tak ada hamba, tak ada masalah itu. Yang kedua kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh selang-selang tau. Berturut-turut 2 bulan. 60 hari. Selain bulan Ramadan. Lepas Ramadan tu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ha. Kalau dia dah puasa hari itu cukup 60 hari. Hari itu dia puasa. Lepas tu entah macam mana batal puasanya. Dia gila ke? Ha? Dia pitam semuanya hari ke? Macam? Batal puasanya. Macam? Ha, dia balik kira hari ke berapa? Hari yang pertama. Start from day one. Ha, ya? Kira yang pertama. Artinya dia kena puasa berapa hari lagi? Berapa hari lagi dia kena puasa? 60 hari lagi. Ha, walaupun dia dulu-dulu dah puasa. Itu bahayanya tuan-tuan dan puan-puan. Ha? Ha. Tapi yang kena ni siapa? Yang kena puasa 2 bulan turut-turut ni siapa? Suami ke isteri? Suami saja. Ha, isteri tak kena. Tapi dosa dapat tak isteri tu? Dapat juga. Dosa tu dapat juga. Cuma tak kena denda. Tak kena kafarah namanya. Ya? Ha, denda tu panggil kafarah dalam Islam. Ha, ya, yang kena tu suami. Ha, ya? Kalau isteri kena, letihlah dia. Man. Ha? Pasal 2 bulan berturut-turut, macam mana dia nak puasa? Ha? Ha? Macam mana dia nak puasa? 2 bulan berturut-turut. Bila lu tengah puasa tu, udah datang haid. Dah tak boleh puasa. Puasa lagi. Puasa-puasa cukup 20 hari, udah datang balik haid. Udah tak boleh puasa. Ha, nak kena nunggu habis road tag esok baru boleh mayuk. Faham ke habis road tag ni? Ha, tak faham, idak lah mana buatnya. Eh? Ha, sebab itu yang kena tu bukan lelaki. Bukan perempuan. Hanya lelaki saja yang kena. Ha, perempuan tak kena. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan jangan dekat-dekat benar dengan dia. Dan dia pun jangan beragik-ragik benar. Tahu ke beragik-ragik? Ha, jangan kerja benar sender-sender-sender suami tu. Lantaklah saya sebut saja. Ha? Ha. Siaplah. Ha? Siaplah malam jangan lepih. Ini malam menepi. Eh, hey, tak boleh. Di Ramadan. Ramadan malam tak apa. Siang yang tak boleh ni. Ha. Karena malam lantak batal puasa pun. Ha, ya. Ha, ini dia lantaklah kita. Eh, benda itu orang tak nak sebut. Ha, ya. Takut nak nyebutnya. Kata ramai ustaz tu gatal benar katanya. Ha. Padahal ini benda-benda yang berlaku kena sebut. Ha. Ha. Ha, jadi jauhkan diri daripada jimak. Ha. Itu yang tiga. Yang keempat, menahan diri daripada menyengajakan muntah. Ha, jangan muntah dengan sengaja. Eh, macam mana muntah dengan sengaja? Di kolok-koloknya kerongkong tu lalu muntah. Itu sengaja. Ataupun dia tahu di sana ada bangkai gajah. Kuda keput. Baunya bangor. Tahu ke bangor? Bukan burung bangau. Baunya bangor. Ha, busuk pun benar-benar. Kalau aku lalu ikut itu mesti muntah, kata dia. Ha, dia dah ada perasan, dah tahu. Dia sudah ada perhatikan. Macam itulah. Bila dia lalu mesti muntah punya. Ha, ya? Dia pun lalu juga. Ha, ya? Lalu juga. Tiba-tiba muntah. Ha, itu kira sengaja lah. Ha, ya? Kira sengaja lah. Ataupun ada orang, dia tak tahan naik motor.
Kalau naik motor mesti muntah, naik motor mesti muntah, naik motor mesti muntah. Hari itu dia puasa. Ada anaknya lalu naik motor, sengaja nak numpang, bawa abah ada abah nak pergi kedai terus kejap ni. Ha, dia naik motor, tiba-tiba muntah. Macam itu kira sengaja lah tu. Pasal dia tahu kalau naik mesti muntah, naik mesti muntah. Dia naik juga. Ha, sengaja lah tu. Ha, begitu juga dia muntah nak naik bot tak boleh. Naik bot selalu orang muntah kan. Ha, nak pergi ke Pangkor umpamanya. Tak ada apa hal saja nak melancung ke Pangkor hari tu. Dia puasa tapi nak melancung ke Pangkor. Bukan ada hal lah, tak ada apa. Ha, bukan kerana ada mesyuarat ke ada apa ke tak. Dia saja nak melancung ke Pangkor. Ha. Maka dia naik bot. Ha, naik bot, sudah berjalan 100 helai, 100 meter. Dia muntah dalam bot tu. Batal ke tak puasanya? Batal, kira sengaja. Ha, yang tak batal ni kalau muntah tak sengaja. Tak ada sengaja, terus muntah. Macam perempuan mengandung. Dia bukan tahu bila masa dia nak muntah. Ha, dia naik bas. Turun-turun bas muntah. Itu tak apa. Itu bukan sengaja. Ha, ya? Tak ada batal puasanya. Ha, begitu juga lah, apa-apalah. Ha, kalau tak sengaja, tak ada batal. Yang batal ni sengaja. Ha. Baik. Ha, itu puasa ya. Kemudian tengok keterangannya tu. Jika termakan atau terminum dengan terlupa atau dengan kerana jahil, dia baru masuk Islam. Dia jahil lah. Tapi dia cuba-cuba puasa. Ha, dia pun termakan dan terminum. Macam tadilah. Ada sisa-sisa makanan dalam mulutnya, dia pun congkir-congkir dengan lidah, dia pun telan. Ha, dia tak tahu itu membatalkan puasanya. Ha, maka dia tak puasa. Dia tak batal puasanya. Kerana dia jahil. Ha, ya? Tapi orang baru masuk Islam. Ada orang baru masuk Islam sini, angkat tangan. Ha? Dalam desah ni ada ke orang baru masuk Islam? Ha, jadi maknanya jahil tak timbul. Ya, ataupun dia duduk dalam negara yang tak ada orang Islam. Ha, dia jahil lah. Dia duduk di Argentina daripada kecil sampai dia tua. Cukup bulan Ramadan dia puasa, tapi dia tak tahu perkara yang membatalkan puasa. Ha, dia melakukan makan, minum tak sengaja. Ha, walaupun sikit, ya. Terlupa. Batal ke tak puasanya? Tak batal puasanya kerana jahil. Tapi dia duduk di Argentina, di Malaysia. Di Malaysia ada alasan. Ha, Argentina memanglah tak ada orang Islam. Tahu bukan kedai di mana Argentina ni? Ya Allah. Ha? Di mana Argentina tu? Tak pernah dengar dia mereka Argentina. Brazil dia dengar. Ha, di benua apa? Amerika Selatan. Sana tak ada orang Islam. Yang ada kedutaan adalah. Ya, orang Arab pun tak ada situ. Ha, ya, Eropah ramai orang Islam, ada orang Turki, ya, ada orang Arab, ada orang Pakistan, itu di Eropah. Di Amerika Selatan tak ada. Ha, ya, dia tak tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ha, tiba-tiba batal puasanya, tak batal lah tu, kerana dia maafkan, ya, kerana dia jahil, dia tak tahu. Ha. Dalam surau ni ada orang jahil, tak tahu perkara yang membatalkan puasa. Ha, okey. Ha, dia ya. Termakan atau terminum dengan terlupa atau kerana jahil. Ha, maka tidak batal puasanya. Begitu juga jika termuntah dengan tidak sengaja. Tidak batal puasanya. Ha, macam perempuan mengandung. Dia selalu muntah-muntah. Tak batal puasanya. Eh? Okey. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa panjang mana tu? Udahlah tu, ya. Okey. Akan datang kita akan baca 10 perkara yang membatalkan puasa. Ya. Baik, apa saya nak cakap lagi tentang puasa? Fadilat puasa. Fadilat puasa, ya. Patutnya kita menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan ni. Jangan monyok aja, ya. Ha, menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan. Ha, kerana bulan Ramadhan ni banyak benar fadilat ni.
Allah bagi latihan-latihan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antaranya di bulan Ramadhan ni kita puasa, itu salah satu daripada takwa lah tu. Yang kedua, disuruh kita banyak berzikir di bulan Ramadhan. Banyak dah zikir bulan Ramadhan? Terawih tu ada zikir tak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada baca itu di bulan Ramadhan lepas terawih? Tak ada. Ha, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafut wa la yafutu abada. Subhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh. Betul sambut apa? Ya Allah, tak tahu nyambutnya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala qawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tengok punya banyak zikir. Sedangkan kita sebut subhanallah sekali je, pahalanya memenuhi bumi dan langit. Sekali sebut je, memenuhi bumi dan langit. Ini berapa kali sebut? Ha, setiap kali lepas tarawih, lepas rakaat yang apa? Yang keempat, rakaat yang kedua baca, rakaat yang keempat baca, rakaat yang enam baca, rakaat yang kelapan baca. Ha, kalau 12 rakaat, kalau 20 rakaat, ha, rekan yang ke-10 baca, rekan yang ke-12 baca, rekan yang ke-14 baca, rekan yang ke-16 baca, rekan yang ke-20 pun baca. Ha, saya tak tahu sini berapa rekan sembahyang tarawihnya. Ha, ya. Sikit ke banyak pahala yang tu. Allah nak jadikan kita ni orang yang bertakwa. Dia baginya kita zikir banyak-banyak. Setiap lepas 2 rekan, dia suruh berdoa pula tu. Ada doa? Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Wan walidina wan jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selepas 2 rakaat sembahyang tarawih. Ha, dia banyak doa, banyak zikir, banyak sembahyang pula tu. Ya. Di bulan Ramadan dia ada sembahyang tarawih. Di bulan lain tak ada. Sebab itu jangan apa? Jangan tinggal semayang terawih. Jangan tuang tau semayang terawih ni. Kecuali udah uzur yang benar-benar uzur. Ha, uzur syar'i. Itu boleh. Ya, kalau tak ada uzur, jangan tuang. Kalau tak boleh di surau, tak boleh di masjid, buat di mana? Buat di rumah. Paling kurangnya 2 rakaat. Ya. Tak payahlah jerit-jerit tasbih, tasselawat. Tak payah. Di rumah aja 2 rakaat. Dah lah. Ha, ya. Ha, lepas tu buat sampai 8 rakaat. Kalau di rumah 20 rakaat lagi bagus. Ha, jangan miss sembahyang tarawih. Kerana tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Kalau miss, lepas dah. Kena tunggu tahun depan pula. Siapa boleh garanti dia ada tahun depan? Angkat tangan. Siapa boleh garanti dia tak mati sebelum tahun depan? Angkat tangan. Angkatlah tangan, saya nak tengok dan angkat gambar mana kopel. Ha, ya. Ha, jadi jangan mes. Puan-puan, tengok ni. Jangan mes. Kecuali dia uzur. Ha, itu lain lah, ya. Kalau tak uzur, jangan mes. Mesti sembahyang. Bukanlah wajib, tapi untuk mendapat peluang sembahyang tarawih. Ha, ya. Di bulan Ramadan aja ada sembahyang tarawih. Lain tak ada. Sembahyang witir bulan Ramadan aja ke? Sembahyang witir bulan Ramadan aja ke? Tidak, tiap-tiap malam kita akhiri sembahyang kita dengan sembahyang sunat witir. Tapi tarawih hanya di bulan Ramadan. Ha, jangan malam karang beri benar, alim benar pula je nak sembahyang tarawih. Apa kemikian sembahyang apa weh? Sembahyang tarawih, ha, jangan harut. Ha, tak ada peruntukan untuk sembahyang tarawih. Ha, di bulan lain daripada bulan Ramadan. Ya. Lagi apa kata Nabi tentang bulan Ramadan ni? Bau mulut orang yang berpuasa itu, kata Nabi, ya. Ha, ya. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Ya. Ha. Fahamin sha'imi athyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Kasturi itu apa?
ayah wangi yang paling wangi di syurga tu kasturi. Ha, dalam bahasa Arabnya misku, miskun, min sin kap miskun. Ha, ya. Bau mulut orang puasa tu, padahal bau mulut orang puasa tu macam mana baunya? Tuan Jashim tu mana bau mulut orang puasa tu? Kalau dah pukul 3, mana kejap ni dah pukul 5 ni, macam mana bau mulutnya? Ha? Wangi benar ke? Sebab itu kita kalau puasa bercakap, jangan suai mulut depan orang. Ha, kenapa? Kerana baunya wangi benar ya? Ya, ngangguk tu ya wangi. Ha, atas daripada busuk apa? Atas daripada busuk apa? Bango. Ha, bango baunya, tahu? Ha. Tapi di sisi Allah dia lebih wangi daripada bau kasturi. Ha, lebih wangi daripada bau kasturi. Begitulah hebatnya. Eh? Ha, pahala yang Allah nantikan bagi orang-orang yang berpuasa. Eh? Ha. Banyak lagi lah budak tu. Akan datang, kita akan sambung lagi insyaAllah. Eh? Okey, sekian dulu untuk petang. Ada masalah? Atau kita puasa lama benar ke lagi? Ha, bulan 6. Ini bulan berapa? Oh, bulan 4. Bulan depan bulan 5. Lepas tu bulan 6. Udah. Udah boleh puasa. Ha, eloklah kita belajar buat puasa dulu. Eh? Tak ada masalah ya? Okey. Kalau tak ada masalah, sekianlah dahulu. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan pada petang ini.